masalah khilafiyah juga, ya, yang dikatakan sebagai tawassul, ya, tawassul. Jadi kata Imam Abana, wa du'a'u idza qurina bitawassul ilallahi bi ahadin min khalqihi khilafun far'iyyun fi kaifiyati du'a wa laisa min masail al-aqidah. Nah, ini sangat jelas sekali, ya. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan minta kepada yang lain. Tetapi dari ketika dia berdoa itu qurina bitawassul, diiringi dengan tawassul, diiringi dengan perantara. Dia doa mintanya dengan Allah. Tapi dalam kaifiyah berdoaan dia itu ada perantaranya. Ya, dia meminta dengan Allah, tapi dia kata bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jah itu apa, ya? Jah itu dengan ke apa namanya? Kehebatan, keberkahan, ya, Rasul sallam. Ya. Dengan kelebihan Rasul sallam. Ya, maknanya dalam berdoa tadi dia berdoanya pada Allah, tetapi dia iringi dengan yang lain. Kadang-kadang dalam qasidah kita pun biasa nih tanpa kita sadari, ya, apa yang kita biasa, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'at harami, bahkan dia jadi qasidah, kan, ya Rabbi bil Mustafa. Dia sebenarnya doa, dia kata ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi, ya wahai Allah, bil Mustafa, dengan perantaraan al Mustafa, yakni Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami, balil maqasidana, wafir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karam, ya wahai, ya, memiliki kemuliaan yang luas. Nah, itu sebenarnya adalah tawassul, ya. Tanpa kita sadari, benar nih dah. Ini sudah jadi qasidah kita, sudah jadi kebiasaan kita. Ya. Kemudian yang lain pun, ya. Dalam salawat kita, ya. Salatullah salamullah ala hadi rasulillah. Kemudian salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian di akhirnya itu bi ahlil badri ya Allah. Ada kan, ya? Bi ahlil badri ya Allah, dengan perantaraan ahli badar, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tuh, ada bi ahlil badri, ya, dengan perantaraan ahli badar. Oh, nih sahabat-sahabat yang wafat dalam perang Badar nih, kan, yang terlibat dalam perang Badar. Ya. Jadi tawasul yang macam ini, kata Imam Abana, dia memintanya pada Allah, tetapi diiringi dengan tawasul. Maka kata Imam Abana, ya ini adalah khilafun far'iyun. Ya ini adalah masalah khilaf. Ya. Fi kaifiyati doa, dalam tata cara berdoa. Walaysa min masail aqidah. Imam Abana sangat tegas. Kata Imam, walaysa min masail aqidah, dan bukan masalah aqidah. Sebab ada, ya, di kalangan kaum muslimin yang berpahaman bahwasanya yang ini adalah akidah, dia boleh merusakkan akidah, tawasul, ya, boleh membawa kepada syirik, boleh mencederakan tauhid. Tapi yang benar ini secara tegas dikatakan walaisa min masail akidah, dan bukan masalah akidah, tetapi dia hanyalah kaifiyatul doa. Ya. Nah, ini orang-orang sufi banyak buatlah, ya kan, bila dia berdoa sebelum dia minta pada Allah tuh, dia akan sambung dengan syekh-syekh dia dulu nih. Disebutkan syekh-syekh, ya. Barulah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah khilaf bagi kita, ya. Ya. Kalau kita tak setuju, tak apa, ya. Tapi kita tidak mengatakannya sebagai kemungkaran, ya, sebagai satu bid'ah. Ini ya, kalau kita tak setuju, ya. Nah, so itu maafkan, nak letakkan hal itu. So, ini diantara, ya, diantara masalah tawassul itu masalah yang besar juga, ya, di kalangan internalnya umat Islam. Jadi ada perkara yang sesama kita nih, masalah-masalah tawassul, masalah bid'ah,
ya masalah apa nih asma ya, nama-nama apa nih ayatus sifat ya, masalah membantras bid'ah. Oke okay? Nah ya ini kita ada fikrah dan ada stand kita sendiri ya dalam masalah ini. So, jadi selagi doa itu di apa nih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawasul yang ada tiga keadaan tawasul yang tidak khilaf dengan para ulama. Yang pertama tawasul dengan nama Allah dengan al-asma al-husna. Ya ini memang boleh. Ya. Makanya kalau kita nak minta rezeki kita kata ya Razzaq irzuqni. Ya. Jadi kita boleh bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qulid Allah awid ur-rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna. Kemudian yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh kita. Nah ini boleh ya, kita bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Nah ini ada riwayatnya daripada ya, Rasulullah. Ingat gak ada tiga orang yang tertutup dalam gua kan ya, ada tiga orang tertutup dalam gua. Kemudian ya, mereka tak boleh keluar karena ya, ada batu besar yang menutupi gua tadi. Kemudian masing-masing akhirnya diberdoa pada Allah ya, dengan menyebutkan amal soleh mereka ya, seorang tuh ya dia hampir saja berzina ya, lepas itu ditinggalkan. Ya Allah seandainya ini adalah perbuatan baik maka ya, lepaskanlah kami ya. Akhirnya dia tolak pintu apanya, dia tolak batu besar ini tergeser sedikit tapi masih belum boleh keluar lagi. Kemudian orang yang kedua pun doa juga. Ya dia dulu ada apa pekerja. Ya. Tiba-tiba ketika dia nak bagi gaji, pekerja itu tak ada. Pekerja itu pergi menghilangkan diri ya. Ya. Lepas itu duitnya dia simpan, dia perniagakan ya, dapat untung daripada duit dia nih. Eh tak lama kemudian ya, selepas beberapa kemudian orang ini datang balik pekerja, dia tuntut dia balik duit dia. Dikata, "Ah, ini duit kamu ya, tapi aku dah bisnis kan dah jadi macam ini, dah jadi banyak nih ambil nih ya." Nah, jadi ya Allah saat ini adalah amal soleh maka ya ini keluarkanlah aku ya, tolak lagi batu itu, kemudian ya, terbuka lagi sedikit. Ya. Kemudian yang seorang lagi dia apa nih dibawa susu untuk ibu dia ya, ya. Dan dia pun dahaga ya, sementara ibunya masa itu dah tidur lah, ya. Jadi nak minum. Coba salah, dia nak minum ya, ibu dia belum minum, dia tak nak minum ya, dia dahaga ya, akhirnya dia tunggu sampai ibu dia bangun ya, barulah dia minum. Saatnya ini adalah amal soleh, maka ya, mohon diselamatkan. Akhirnya tiga-tiga orang ini boleh keluar. Jadi kata para ulama kita boleh ya, bertawasul dengan amal soleh itu sendiri. Yang ketiga, kita boleh bertawasul dengan minta didoakan daripada orang yang soleh yang masih hidup. Nah, ini pun harus dibentuk tawasul. Jadi kita minta doa instead of kita sendiri misalnya kata yang berdoa pada Allah, maka kita minta doa daripada orang yang lebih baik daripada diri kita. Ya. Nah, padahal kita pun boleh ya, tapi kenapa pula kita minta kepada orang yang lebih baik daripada diri kita? Ya, ini pun adalah bentuk tawasul. Nah, tiga bentuk tawasul ini adalah tawasul yang tidak khilaf yang dibolehkan. Tetapi di sana ada tawasul yang khilaf. Di antaranya adalah bertawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, ya ini memang terjadi khilaf. Termasuk dengan Nabi ya, dengan Ali Badar, dengan orang soleh. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ya, maka statusnya adalah khilaf. Tapi kalau orang itu masih hidup, ya ini boleh. Tapi kalau orang itu sudah tak ada, ya ini khilaf. Tapi seperti anak katakan tadi, ada amalan-amalan yang kita dah biasa dari macam ya Rabbi bil Mustafa, bi ahli badri ya Allah ya. Ya ini adalah bentuk-bentuk tawasul yang kita lakukan secara tidak kita sedari mungkin. So maknanya kalau yang khilaf itu kita letakkan khilaf lah. Ya. Bagi kita ya sama dengan pendapat pandangan Al-Banna itu bukan masalah akidah. Tapi dia hanyalah kaifiat doa. Kaifiat pun tata cara kita ber
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memintanya itu adalah pada Allah, bukan meminta kepada ahli badar tuh ya, bukan meminta kepada Rasulullah, yang itu memang ditegahlah. Karena tadi kan kita boleh meminta pertolongan daripada ahli kubur. Tapi ya ini adalah perantara, yaitu dah lain ya. Kalau perantara kata Imam Banna dia adalah kaifiyatud du'a. Tata cara berdoa. Karena doanya itu adalah kepada Allah. Di sini pun dinyatakan wad'u ilallah sebenarnya. Wad'u idza qurina bitawassul ilallah. Maksudnya berdoa kepada Allah yang apabila diiringi dengan tawassul. Ya, diiringi dengan perantaraan. Ya, bi ahadi min khalqihi, dengan salah satu makhluk. Ya, sama ada makhluknya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka hal itu adalah khilafun fahim. Kalau yang meminta didoakan nih, Rasulullah pun kadang-kadang minta didoakan kepada sahabat, kepada Umar misalnya. La tansani doai, kadang-kadang Rasulullah pun minta doa pada Sayyidina Umar sendiri ya. La tansani min doai, kata Rasulullah. Wahai Umar, jangan kamu lupa ya untuk mendoakan ya, agar apa namanya? Jangan kamu melupakan saya di dalam doa kamu. Ya. Baik, ada apa persoalan? Untuk sholat hajat boleh saja ya kan, sebab itu amalan yang sunnah lah ya. Kita minta sama dengan kita meminta didoakan ya, sama lah tuh. Kalau kita macam kita panggil orang untuk buat sholat hajat, sama dengan kita meminta orang mendoakan kita kan, boleh saja ya. Sama dengan kita minta syekh misalkan doakan anak ya. Jadi kita minta orang sholat hajat untuk kita ya. Jadi samalah dengan kita meminta supaya dia mendoakan. Itu pun salah satu bentuk tawasul juga. Ya. Salah satu bentuk tawasul juga. Ya.